PT Waskita Beton Precast TBK, emiten berkode saham WSBP, mencatat pendapatan usaha sebesar Rp892 miliar di semester 1 tahun 2024. Angka tersebut naik sebesar 39% secara year on year. Pendapatan usaha perseroan didukung oleh tiga lini bisnis, yakni produk beton precast, ready mix dan quarry, dan jasa konstruksi. PT Waskita Beton Precast TBK atau emiten dengan kode saham WSBP ini mencatat pendapatan usaha sebesar Rp892 miliar di semester 1 tahun 2024. Angka tersebut naik sebesar 39% dibandingkan pendapatan usaha pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp642 miliar. Pendapatan usaha WSBP didukung oleh tiga lini bisnis utamanya, yaitu produk beton precast, ready mix dan quarry, dan jasa konstruksi. Lini bisnis beton precast menyumbang pendapatan terbesar dengan Rp378 miliar, diikuti oleh ready mix dan quarry sebesar Rp359 miliar, dan jasa konstruksi sebesar Rp155 miliar. Kenaikan pendapatan usaha ini terutama disebabkan oleh peningkatan signifikan dari segmen beton precast dan ready mix atau suplai ke proyek-proyek besar seperti proyek jalan tol Payung Lencir Tempino di Jambi, proyek pembangunan Nusantara International Convention Center di PIK Jakarta, berbagai proyek di ibu kota Nusantara, serta proyek jalan tol Serang Panimbang di Banten dan lainnya. Segmen konstruksi dan instalasi juga mengalami peningkatan dalam kontribusinya pada pendapatan usaha WSBP di semester 1 2024 ini dengan beberapa proyek jasa konstruksi yang didapatkan. Pada periode ini, komposisi proyek yang diperoleh mayoritas berasal dari pelanggan eksternal Tairu pemerintah, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta lainnya sebesar 62% dan dilengkapi oleh perolehan dari internal WSKT sebesar 38%. Sementara itu, nilai kontrak baru hingga Juni 2024 sebesar Rp1,36 triliun. Angka tersebut setara dengan 55% dari target tahunan yang sebesar Rp2,5 triliun. Tim Liputan IDX Channel.